Pagi, shalom. Ketemu lagi ya bunda kita ya sama-sama anak-anak. Senang sekali. Kali ini kita mau bermain. Bermain. Apa ya ini mainnya ya? Jangan takut kotor ya anak-anak ya. Kotor itu pinter. Iya. Nanti terus cuci tangan pakai sabun yang bersih. Karena kita mau bermain pakai tangan. Kira-kira apa ya anak-anak tangga? Iya. Kemarin anak-anak sudah menanam apa kemarin anak-anak? Ayo sudah belum? Menanam apa kemarin Bang? Bawang merah. Besok bisa dipanen untuk apa biasanya? Untuk memasak. Memasak. Nah, kalau kali ini kita akan menanam apa ini Bu Malupi? Ini biji bunga telang, Bu. Anak-anak tahu nggak bunga telang? Mungkin di rumah papa atau mama atau mungkin saudara atau tetangga yang mempunyai karena ini baru apa? Warnanya ya, bagus loh anak-anak ya. Bisa untuk membuat minuman. Bisa kalau udah jadi buat minuman ya bersama anak-anak. Caranya anak-anak nanti ini dibuka ya. Buka dikupas dulu. Ambil bijinya kecil sekali warnanya seperti kaosnya Bu Palupi sama Bumi. Wah, tempatnya Bu Palupi ada lumayan banyak Bu Nek. Aku hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 biji anak-anak ini dalam satu wadah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Biji 9. Ini bisa ditanam semua juga satu tempat boleh. Satu ini buka satu ini bisa ditanam di dua tempat bunda ya, ya di dua pot biar nggak kebanyakan. Oh, langsung ditanam boleh kan ya bunda ya? Boleh ya. Malah lebih bagus, nggak usah pakai pot nggak apa-apa. Langsung ditanam di tanah. Jadi langsung tumbuh terus berbunga banyak bisa dimanfaatkan. Caranya seperti biasa anak-anak. Ya nih. Ada tanah, lalu dikasih lubang. Anak-anak udah pintar-pintar ya. Iya, baru juga menanam. Iya. Terus bijinya dimasukkan. Tempat Bapak Lupi ini 4 aja juga. Ya, kuning juga 4 aja. Kalau terusnya lalu ditutup. Iya, kemarin lubangnya ditutup. Kemarin ada temannya yang iya, Ansel bilang dibubur karena ya ditutup. Ya. Lalu kalau sudah terus dikasih siram pakai siram ya, disiram dulu. Nyiramnya juga asal basah, tanamnya contoh-contoh. Iya. Jangan banyak-banyak. Banyak sekali pelan-pelan saja. Kita tunggu anak-anak ya, berapa hari ya nanti ya tumbuhnya ya. Anak harus sabar ya Bening ya. Terima kasih Bu Malupi. Iya. Tunggu sampai nanti. Ini apa? Pohonnya itu merambat di bawah. Oh iya. Itu ranting dari pohon yang ini biar bisa merambat. Nah nanti keluar bunganya, kalau bunganya tidak diambil Bu Malupi. Di luar ini ya, jadi biji ya di luar buahnya. Bijinya bisa dikasih ditanam lagi jadi banyak nanti. Jadi banyak sekali. Ini dulu ya Bening ya, sudah selesai ya anak-anak ya. Jangan lupa Bening setiap hari
disiram. Nanti kalau nggak disiram bisa tumbuh subur. Disiram ya. Dan sebetulnya iya, terus anak-anak jangan lupa ya minta tolong mama untuk biar kita lupi sama kuning tahu. Foto nggak foto lalu dikirim biasanya di WA group ya. Terus jangan lupa itu tadi apa namanya cuci tangan yang bersih habis disiram habis ini dan habis sekarang iya ya tetap bersih karena di dalam tanah ini kadang ada cacing-cacingnya yang telur kecil-kecil. Kalau kita menanam terus segera dibersihkan. Sudah ya Bening ya. Oke yang mana ya, sampai di sini dulu ya. Besok kita akan menanam yang lain lagi. Terima kasih.